Oke guys, jadi gue udah di jalan raya ya, dan kita mau cobain test ride kirian yang udah gue bubut 13,5 derajat serta kerok jalur ruler ya gitulah. Sama mangkokannya dia dibolongin lagi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia untuk akselerasi awalnya dia agak ringan ya guys ya. Enak juga sih. Mungkin kalau rulernya dia diganti lagi, karena kan ini gue masih pakai ruler yang lama, masih pakai ruler yang BRT tapi 12 rata. Nah, nanti rencananya gue mau custom lagi, kita mix jadi 11-12 dan kita coba nih nanti hasilnya seperti apa. Tapi untuk awalan dia bagus guys, agak ringan gitulah. Enak banget sih untuk akselerasi awalnya, tuh nggak berat lah ya. Sebelumnya kan agak lumayan berat, agak lumayan. Ini mah udah ringan karena udah kita bubut 13,5 derajat. Tuh, dia langsung ke 50 cepet banget guys. Tuh, tiba-tiba udah 60 aja. Iya, ke 50 tuh cepet banget. Enak. Gue ini pernya per kampas ganda ya. Per kampas gandanya itu bukan, per CVT-nya gue pakai yang TDR 1500 RPM. Per kampas gandanya masih standar dan panelnya juga standar. Rollernya pakai punya BRT 12 gram rata, semuanya 66-nya 12 gram. Tapi udah pemakaian lama, jadi nanti mau gue mix lagi nih custom jadi antara 10-12, kalau enggak 11-12, biar akselerasi awalannya tuh dia lebih makin mantep ya guys. Tapi ini bener enak banget sih, dia ke 50 enteng banget, ngerasa nggak ada beban. Karena gue sendiri ya guys ya, tapi nggak tahu juga kalau gue ngeboncengin temen ya kan, pasti kan itu ada beban lagi. Nah itu nggak tahu tuh. Tapi kalau untuk riding sendirian dia ke 50 cepet enteng. Padat ya guys, hari Sabtu padahal. Aduh ya Allah, ada-ada aja nih. Gila, sumpah enak banget. Lebih enteng. Kalau gue pakai rumah roller yang udah dibubut. Lihat guys kilometernya guys. Gila enteng banget sih.
Mobil mau kemana lagi? Ganteng banget kan, guys? Berubah 92 aja tuh. Nah, 100. Ganti VCVT-nya, terus bar kampas gandanya diganti juga, bubut, jalur rollernya, mangkoknya sama mangkoknya juga, jadi tuh enak. Wah, ada Satria ternyata. Gila, guys. Ada Satria ternyata. Oke, makin asik nih. Mantap. Gila, dia motornya udah gak kenceng aja, cok. Buset. Ternyata gak kenceng dia. Tapi ini masih banyak polisi tidur sih, jadi nggak enak ya. Thank you.
bodohnya gue ya guys. Fokus aja gitu ya kan berkendara. Guys, kalau tadi ada jalan kayak gitu, yang sebelahnya dia lebih tinggi, lebih rata, lebih tinggi, lebih rendah, ngeri sih sumpah. Oke guys, jadi cukup segitu ya video kali ini. Dan gue test ride review CVT-nya. Ya cukup lumayan menantang lah ya. Ada dia nih. Thank you for watching. Terus support channel ini ya guys ya. Terima kasih. Bye bye.